Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi P3K. Ada kemungkinan pengumuman administrasi akan diundur. Berikut BKN akan sampaikan prediksi pelaksanaan pengumuman. Ya, meskipun informasi ini mungkin akan menambah resah para pelamar, namun informasi ini perlu kita dapatkan. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, update terakhir di laman IG BKN adalah berkenaan dengan RDP Komisi 2 dengan Menpan RB baru yaitu Ibu Rini yang didampingi oleh Kepala BKN dan Wakil Menteri Pan RB. Di sini ada beberapa pembahasan terkait reformasi birokrasi dan juga percepatan penataan ASN dan juga non-ASN pada Kabinet Merah Putih. Nah, berkenaan dengan penyelesaian tenaga non-ASN ini, Bapak Ibu, besok kita ketahui adalah tanggal untuk diumumkannya hasil seleksi administrasi, yaitu di tanggal 30 Oktober 2024. Namun di sini Bapak Ibu kita mendapatkan informasi update terbaru di mana pengumuman hasil seleksi administrasi ini ada kemungkinan untuk tahap 1 diundur. Berikut penjelasan Deputi BKN Bapak Soharmen beberapa waktu yang lalu. Pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 tahap 1 ada kemungkinan diundur. Demikian bunyi pesan yang beredar luas di kalangan honorer yang notabene pelamar P3K. Apakah benar pengumuman itu diundur? Ini ramai sekali dibahas di kalangan honorer, kata Ketua Forum Honorer K2 Teknik dari Sulawesi Utara, Andi Meliani. Beliau berharap agar pengumuman nanti banyak honorer K2 teknis administrasi yang lulus dan bisa melaju ke tahap berikutnya. Nah, untuk merespon hal itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Soharmen mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah ada perubahan jadwal pengumuman dari hasil seleksi administrasi ataupun tidak. Nah, kita berharap Bapak Ibu ini tidak ada pengunduran lagi ya, sudah tanggal 30 ini sudah seharusnya diumumkan. Karena memang semakin lama semakin menambah resah rekan-rekan honorer. Memang benar kata calon kepala BKN ini, ada beberapa instansi yang mengusulkan jadwalnya mundur. Namun masih dalam ring waktu yang ada atau tidak menggeser jadwal pelaksana ujian. Nah, sebagaimana kita ketahui, bagi Bapak Ibu yang nanti administrasinya lolos, ini masih akan mengikuti seleksi kompetensi pada tanggal 2 Desember 2024 sebagai bentuk tahapan pelaksanaan seleksi P3K 2024 ini. Nah, saya belum tahu jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi apakah diundur atau tidak. Kan ini pendaftarannya masih sampai pukul 23.59 ya, kata Deputi Soharmen secara terpisah. Artinya memang pemeriksaan berkas ya itu nanti masih sampai hari ini sampai jam 23.59. Lebih lanjut dia menjelaskan alasan Pemda untuk meminta pengunduran adalah salah satunya karena jaringan komunikasi internet. Ya, sepertinya untuk akses internet ini tidak menjadi alasan ya bagi Pemda, di mana Pemda ini berada di daerah perkotaan ya, yang akses internetnya pasti lebih baik dibandingkan rekan-rekan pelamar yang berada di pelosok-pelosok. Jadi menurut Soharmen, yang meminta mundur itu adalah instansi yang memang daerah mereka bermasalah dengan komunikasi internet. Saat ditanya berapa daerah yang meminta untuk pengunduran, dia mengaku tidak hafal angkanya, tetapi hanya beberapa daerah. Nah, kalau beberapa daerah, ya Bapak Ibu bisa nanti tetap diumumkan. Yang belum selesai, nanti akan mengumumkan secara menyusul ya. Seperti pengumuman tahun 2023, itu banyak daerah yang belum mengumumkan secara langsung hasil seleksi, karena waktunya nanti sampai 1 November. Nah, kemudian selanjutnya bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS masih akan melakukan sanggah dari tanggal 2 sampai 4 November. Ya, demi menjaga profesionalitas, kita berharap memang pelaksanaan P3K dan pengumuman hasil administrasi ini tidak dilakukan pengunduran ya oleh BKN ataupun Panselnas sesuai dengan lini masa yang sudah ditetapkan. Nanti bagi Pemda yang merasa memang perlu waktu tambahan, bisa saja mengumumkan nanti di hari-hari berikutnya. Tidak harus diumumkan besok karena tanggal pengumuman itu dari tanggal 30 sampai 1 November 2024. Demikian Bapak Ibu, semoga daerah Bapak Ibu segera mengumumkan dan kita dinyatakan memenuhi syarat. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.